Lagi-lagi, Melvin Tenggara unggah status di Instagram yang menggambarkan seakan-akan Melvin Tenggara sedang jatuh cinta. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, comment. Pertama aku langsung, apa yang ada di pikiran kamu, first impression about me? Mandiri. Wow, first impression. Cantik dong, pasti gitu. Wow, thank you. Tapi maksudnya pacarnya ganteng kan? Hardwork gitu. Okay. Humble juga. Wow, first impression kamu banyak ya, lot ya. Wow. First meeting langsung kayak gitu. Iya kan, biasanya kalau public figure kan sombong-sombong gitu. Iya, emang pernah ketemu yang sombong-sombong? Image-nya seperti itu. Oh, oke. Banyak yang sombong. Enggak lah. Enggak. Aku sombong sih kadang-kadang. Kalau aku ya, aku tuh gak nyangka. Kamu kan kalau di Instagram tuh stylish banget. Terus kamu yang kayak bener-bener wow. Aku mikir nih ya, kamu kan terkenal dalam julukan kreasi dari Surabaya. Aku mikir, wah pasti nih datang-datang. Makanya stok banget tuh. Wah pasti deh, gayanya begini. Enggak loh, kamu malah datang sendirian, melayani, menunjukku dan main-main. Kenapa? Main deh. Itu first impression aku. Thank you. Ya udah deh, bye, take care. Dadah. Unggahan terbaru Melvin Tenggara di Instagram lagi-lagi sukses bikin netizen baper parah. Awalnya, Melvin Tenggara unggah foto yang sedang berjalan di sekitar bandara. Tangan kanannya memegang topi khas seorang pilot, sedangkan tangan kirinya memegang kantong celana belakang yang ia kenakan. Netizen yang melihat foto tersebut, banyak yang memuji ketampanan Melvin Tenggara yang semakin terlihat tampan saat memakai seragam putih seperti seorang pilot profesional. Walaupun Melvin Tenggara terlihat semakin tampan memakai seragam pilot, namun ternyata bukan foto tersebut yang sukses bikin netizen baper parah. Melainkan, caption yang ada di bawah foto tersebutlah yang sukses bikin netizen baper parah. Jika pada unggahan sebelumnya, Melvin Tenggara menulis caption, "Teruntuk kamu, aku disuruh mengejar impianku. Semenjak sekarang aku menerbangkan pesawat, hanya tinggal kamu." Yang terbaru, captionnya adalah, "Teruntukmu, aku tidak butuh GPS, karena semua rute membawaku padamu." Griu, don't not need no GPS. Chose all the road that lead me to you. Tulis Melvin dalam bahasa Inggris. Memang, tidak salah jika netizen mengaitkan caption pada unggahan Melvin Tenggara dengan nama Natasha Wilona. Karena, seperti yang kita tahu, Melvin Tenggara beberapa kali kolab dengan Natasha Wilona dan sejak saat itu, Melvin semakin sering update status yang seakan-akan sedang jatuh cinta. Namun, itu semua hanya Melvin Tenggara yang tahu untuk siapakah tulisan tersebut ditujukan. Apakah Natasha Wilona atau bukan? Akan tetapi, netizen sudah terlanjur meyakini bahwa tulisan tersebut ditujukan untuk seseorang yang sangat spesial di hati Melvin Tenggara, dan netizen menduga cewek tersebut adalah Natasha Wilona. Berikut ini respon netizen yang melihat unggahan Melvin Tenggara yang seakan-akan sedang jatuh cinta. Ini dia kekayaan Melvin Tenggara dan Natasha Wilona. Kali ini saya akan kupas tuntas jumlah kekayaan Natasha Wilona terlebih dulu setelah Melvin Tenggara, guys. Ini benar-benar berkat yang luar biasa dan juga hadiah terbaik di ujung tahun sekaligus hari ulang tahun. Melvin Tenggara memang kerap mencuri perhatian publik. Tidak hanya lantaran dirinya memiliki kekayaan fantastis, namun rupanya pria yang bertempat tinggal di Surabaya ini juga pernah digadang-gadang jadi kekasih Natasha Wilona oleh para fans. Ya, karena kan dengan adanya penampilan beliau ini tuh membuat aku jadi harus berbas. Kekayaan serta gaji Natasha Wilona kerap menjadi perbincangan khalayak. Natasha Wilona yang pernah dijodoh-jodohkan dengan Melvin Tenggara oleh netizen. Natasha Wilona rupanya juga memiliki kekayaan yang fantastis.
kamu belum meraih di hidup kamu? Jujur kalau bisa tanya kayak gitu, pasti jawaban aku selalu sama dari itu. Kayak aku udah sangat bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang. Karena kayaknya Tuhan udah ngasih segala sesuatu yang lebih dari yang minta. Jadi aku di posisi ini aja udah. Seringkali muncul di sinetron hingga memiliki bisnis tersendiri. Di usia yang dibilang masih muda, umur 22 tahun Milona terbilang sukses. Di usia muda dan berhasil memiliki rumah sendiri dengan harga fantastis, 3 miliar. Hujan-hujan lama, lemah atau apa, semua udah dilewatin dan dibayarkan dengan adanya penghargaan yang lagi sekarang paling bagus. Di 2021 lalu, kekayaan Natasha Wilona mencapai 3,1 juta dolar Amerika atau setara dengan 44 miliar rupiah. Angka tersebut didasarkan dari pendapatan iklan di akun YouTube Natasha. Dengan demikian, kekayaan bersih artis Natasha Wilona, pemilik brand kecantikan Marshmello ini, bisa jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Bahkan Natasha Wilona dikabarkan mendapatkan bayaran 45 juta rupiah per episodenya. Iya, ini menjadi motivasi buat aku ya, karena kan dengan adanya penghargaan Lolita ini tuh membuat aku jadi harus the best, harus selalu memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaru dalam setiap pekerjaan aku, dalam setiap sinetron aku, dan supaya aku juga bisa lebih mengapresiasi fans-fans aku untuk mungkin menonton aku di luar sana. Selain artis sinetron, Natasha Wilona juga mengembangkan bisnis di bidang kecantikan dengan nama Marshmello yang menjual lip cream, lip tint, BB cushion, sunscreen hingga pensil alis. Selain itu, Wilona sapaan akrabnya juga merilis produk masker kefir dengan nama Bio Kefir by Natasha Wilona pada tahun 2017 yang lalu. Shooting hari ini aku mau pakai lip magic paint dari Marshmello. Ini yang warnanya agak oranye gitu deh. Selain produk kecantikan, Natasha Wilona juga sempat merintis bisnis di bidang kuliner. Natasha Wilona memiliki bisnis kue kekinian yang bekerja sama dengan Domino Cake yang dibanderol seharga Rp50.000 hingga Rp75.000. Berbisnis dan berakting, Natasha Wilona juga memiliki segudang prestasi. Natasha Wilona telah meraih banyak penghargaan bergengsi seperti Indonesian Television Awards tahun 2016. Jam setiap hari dan juga sinet banyak, udah ada libur, kita syuting Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam. Terus gimana kayak dari sakit-sakitan, jatuh, bangun, adegan hujan-hujan lama, lemah atau apa, semua udah dilewatin dan dibayarkan dengan adanya penghargaan yang tadi sekarang paling itu. Natasha Wilona yang dengan namanya masuk ke dalam nominasi untuk kategori aktris terpopuler, anak jalanan, dan juga menjadi aktris terfavorit dari Indonesian Kids Choice Awards 2016. Natasha Wilona menjadi nominasi di ajang bergengsi Panasonic Global Awards 2016, Silet Awards 2016 dalam kategori idola baru tersilet dan kehidupan tersilet. Natasha Wilona juga sukses memenangkan aktris utama paling ngetop di acara SCTV Awards 2017.